Korean food. So, buat kalian yang pengen ngerasain masakan Jepang dan Korea, kalian bisa langsung datang ke tempat ini. Alamatnya ada di Sultan Raya nomor 10, Banjarmasin. Pas setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 10 malam, khusus hari Jumat mulai pukul 2 siang sampai 10 malam. Satu lagi guys, semua makanan di sini dijamin halal. Jadi kalian gak usah takut nih untuk makan di sini, karena makanannya gak ada yang mengandung kayak minyak babi atau yang gak halal lainnya, pasti halal, oke? Nah, jadi hari ini aku, abahku, dan adekku juga bakal ngerasain makanan yang ada di sini. So guys, kalau kalian penasaran, kalian bisa ngikutin vlog aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share video ini, dan jangan lupa juga subscribe di channel. Oke, aku bakalan kasih kalian waktu 5 detik buat like and subscribe video ini. Dimulai dari sekarang. A few moments later. 5 minutes later. 15 minutes later. Oh no! Jadi guys, kita IC itu TS bahasa anunya, terus ada Japanese chicken rice dan jumbo jjigae kayak ini. Tuh ada macam-macam jenisnya banyak. Jadi isinya tuh karena ada kompornya, ada kompor. Jadi adekku sudah itu julung pesanannya. Apa nunggu sekarang? Kita tunggu. Waiting for food. Pada sabar. Sambil nunggu, aku bakalan ngejelasin desain ruangannya. Jadi desain ruangan di sini bagus sih. Di sini ada dua ruangan, jadi di sebelah dekat di tengah, di sebelah juga ada ruangan lagi, cuman aku tinggal di sini dekat sama jendela, jadi bisa lihat di luar keluar.
banget gitu saja. Ribet hasilnya. Jadi ada kata-kata orang Korea tuh sebelum makan ada kata-kata begini. Jangan besar. Jadi guys, ada kebiasaan orang Korea kalau makan pakai sumpit itu, sumpitnya tuh nggak boleh diginiin, ditaruh di sini nggak boleh. No. Kalian bakal diketawain kalau ke Korea kayak gitu. Jadi kalau sudah selesai, kalau menaruh sumpit itu, sumpitnya tuh harus ditaruh di meja, di mejanya atau enggak di piring kecil kayak gitu.
Gimana rasanya, Bah? Rasanya seperti rasa yang pernah ada. Lumayan enaknya. Lumayan lebih enak lagi masakan Abah di rumah. Lihat kamera, Bah. Lihat kamera dong. Say hi, Baba. Ah. Mantul. Mantul. Mantap betul. Mantul. Seruput, Mbak, seruput, Mbak. Jadi, guys, kita makan pesanan tambahan karena masih lapar. Aku pesan sushi. Jadi kalau ke restoran Korea tuh wajib ngerasain sushinya.
Selanjutnya, wassalamualaikum.